Oke, teman-teman, ini dia penampakan kompresornya. Ini langsung kita impor dari China ya, teman-teman. Mantap sekali. Ini bisa diisi, maksudnya bisa dicolokkan di listrik yang ada di rumah juga bisa. Kalian nanti kalau beli senapannya udah dapat ini, wah, bisa ada bisnis sampingan ngisi angin ya, teman-teman. Dan juga kalau lagi keluar gak sempat ngisi di bawah, kalau ada mobil, nah ini bisa disambungkan ke aki mobil pun juga bisa ya. Mantap sekali. Kalau beli ininya aja, ini harganya 3 juta rupiah, bisa ngisi sampai tekanan angin 6000 PSI. Jadi PCP Jawa yang pakai tabung seamless pun juga bisa, semuanya bisa ya, teman-teman. Mantap sekali. Ini dia kompresor PCP, mantap, langsung kita impor dari China. Oke, harganya ini kompresornya aja 3 juta rupiah saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke, teman-teman, di video kali ini kita ada unit terbaru, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator United Pro. Mantap sekali ya, teman-teman. Ini dia unit yang baru saja jadi, baru saja ready di tahun 2024 ini. Oke, mantap sekali. Ini stok ready hanya 2 unit saja, jadi siapa cepat dia yang dapat. Pokoknya ini limited edition, entah ada lagi atau tidaknya, stok hanya 2 unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, sebelum kita lanjut bahas tentang speknya, alangkah baiknya kita simak dulu video tes akurasinya terlebih dahulu, biar kalian tahu gimana nitiknya unit senapan angin bocah Predator United Pro ini. Oke, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke, teman-teman, video kali ini kita tes akurasi unit senapan angin terbaru, keluaran terbaru, baru saja jadi, yang stoknya hanya 2 saja, limited edition ini ya, teman-teman. Siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, untuk unitnya namanya Predator United. Oke, seperti itu ya, teman-teman, namanya United Pro. Oke, mantap sekali, stok hanya 2 unit saja nanti. Oke, siapa cepat pokoknya dia yang dapat. Oke, ini barang baru saja jadi, langsung kita coba tes akurasinya ya, teman-teman. Sekalian kita nyetel teleskopnya. Oke, seperti biasa, kurang lebih jaraknya 25 meter untuk peluru yang cocok. Ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Langsung saja kita simak video tes akurasinya ya, teman-teman, berikut ini. Oke, ini anginnya ada di 2000 PSI ya, teman-teman. Soalnya listriknya lagi padam, tadi anginnya sisa 2200, sudah kita buat nembak beberapa kali tadi 2000. Oke, mantap sekali, pas di reticle itu ya, teman-teman. Apakah masih belum satu lubang di situ? Biar lebih jelas. Oke, mantap sekali. Masih satu lubang. Oke, mantap sekali, 3 kali belum satu lubang di pas di reticle itu ya, teman-teman. Oke, 4 kali belum satu lubang, teman-teman. Tambahin lagi. 5 kali belum satu lubang, tambah 1 kali lagi. Anginnya ini udah mau habis. Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Nah, itu dia hasil tes akurasinya, belum nitik satu lubang, 6 kali, mantap sekali. Kita nyatakan lulus tes akurasinya. Oke, ini dia unitnya ya, teman-teman. Nah, ini dia United Pro. Oke, mantap sekali, mantep banget. Kita nyatakan lulus tes akurasinya. Wah, dalamannya udah dalaman stainless, teman-teman, mantap sekali. Ini popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur. Oke, triggernya pun juga udah menggunakan trigger match. Ini chambernya bentuknya mewah banget. Oke, mantap sekali, tabungnya tabung 500 cc. Nanti kita bahas tentang speknya, tadi tes akurasinya sampai sana.
Oke, mantap sekali. Kita lanjut bahas tentang spek-speknya biar tambah jelas dan juga kalian juga tambah tahu spek dari unit senar penangin bocah Predator United Pro ini. Oke, sekian, terima kasih. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Tadi tes akurasinya oke sekali, 6 kali nitik plung 1 lubang. Inilah rahasia larasnya. Larasnya ini menggunakan laras spesial dari CVA Sodor, panjangnya kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 60-70 meter, groping rapat tergantung skill Anda semuanya. Nah, untuk kalibernya ini menggunakan kaliber 4,5 mm. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mohon maaf kalau suaranya ini terganggu, ada suara rintikan hujan, soalnya di sini lagi hujan agak deras ini ya teman-teman. Mohon maaf sekali kalau suara saya agak terganggu dengan suara hujan. Oke, seperti itu. Oke, untuk larasnya ini pelurunya yang cocok pakai peluru Hercules. Bahannya dari bahan baja ya teman-teman, larasnya bahan baja, alurnya pakai alur 12, OD-nya pakai OD 13, panjangnya 60 cm, kalibernya kaliber 4,5 mm. Di CVA Sodor gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, kaliber di sini 4,5 mm semua, gak ada yang lebih dari 4,5 mm, seperti itu. Oke, mantap sekali untuk perawatan laras ya teman-teman, biar gak mudah ngacak. Yang penting kalian jangan digonta-ganti. Untuk pelurunya, kalau udah cocoknya Hercules ya pakai Hercules, kalau diganti yang lain nanti kalian terjadi ngacak, nah repot sendiri nanti, seperti itu ya teman-teman. Perawatan yang kedua, kalian bisa isi minyak goreng atau minyak atau oli ya teman-teman, dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah, itu biar daleman larasnya biar bersih, kalau ada bekas peluru kita habis menembak itu bisa keluar, biar bersih alurnya, jadi mudah dan juga gampang buat menembakkan, jadi akurasinya tambah bagus lagi, seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, untuk di luar laras ini juga udah dilindungi dengan serobong, ini serobong 20 OD20 ya teman-teman, mantap sekali. Jadi lindungi dari serobong, larasnya jadi aman terkendali di dalam serobong sini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Oke, mantap sekali untuk kapasitas aman anginnya. Untuk setelan angin paling irit ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya, itu kalau setelan paling irit ya teman-teman. Kalau paling irit, kalau setelan sedang kayak tadi mah agak boros ya teman-teman. Tadi angin 2200 ini kita buat menembakkan tadi udah lebih dari 10, tinggal 1800-an ya teman-teman. Jadi kalau angin udah sampai 1500, nah itu jangan ditembakkan lagi, harus diisi lagi ya teman-teman, atau minimal ada di 1000 PSI, seperti itu ya teman-teman. Kalau di 1500 baru langsung diisi, soalnya kalau sampai 0 nanti kalian isinya agak repot sendiri, kalian harus isinya pakai kompresor ya teman-teman, kompresor khusus PCP yang bertekanan tinggi, atau enggak pakai tabung scuba ya teman-teman, seperti itu. Jadi di amannya saja kalau habis menembak disisakan 1000 PSI atau 1500 PSI, dan ngisinya pun juga jangan sampai berlebihan, aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Di amannya saja ngisinya jangan sampai berlebihan, kalau berlebihan yang bahaya itu seal yang ada di dalam sini, soalnya yang nahan angin itu dari seal, seal terbuat dari karet, ada masanya kalau tidak kuat menahan angin dia akan terjadi robekan mengakibatkan kebocoran. Jadi di amannya saja waktu ngisinya 2700-2800 PSI. nah ini tabungnya pakai tabung bocap, tabung 500cc, mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya, ini chambernya menggunakan chamber monoled dari bahan dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman daleman dural. Kok, mohon maaf, dalemannya udah daleman stainless kok, daleman dural. Mohon maaf, dalemannya udah pakai daleman stainless. Mantap banget, jadi luar dalam ini dalemannya udah pakai daleman stainless. Mantap sekali ya teman-teman, dalemannya udah pakai daleman stainless. Oke, mantap sekali. Triggernya pun juga udah menggunakan trigger mesh. Safety triggernya ada di sini, yang bundar seperti ini safety triggernya ya teman-teman, mantap sekali. Oke banget. Nah, ini chambernya
garang sekali ya teman-teman. Oke sekali, tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Nanti kalian dapat magazine yang CNC, mantap sekali ya teman-teman. Untuk popernya ini belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur. Setelan powernya pun juga udah ada di luar sini. Oke mantap sekali, ini popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur. Oke mantap sekali ya. Terus triggernya pun ini juga udah menggunakan trigger mesh, mantap. Terus juga ini pegangannya juga udah dari ori karet ya teman-teman, mantap sekali. Di bawah sini pun juga udah ada rail buat pemasangan tripod ya teman-teman. Di bawah sini udah ada rail buat pemasangan tripod, pegangannya pun juga bisa dimaju mundurkan pun juga bisa. Oke mantap sekali. Pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke mantap sekali. Untuk rel teleskopnya ini menggunakan rel teleskop 11 ya teman-teman, OD 11. Ini bisa dipasang di semua teleskop kecuali teleskop yang pakai pikat ini. Oke mantap sekali. Untuk unit ini tenang saja, bisa digunakan buat di game juga bisa, buat small game pun juga bisa sekali ya teman-teman. Mantap banget unit ini, pokoknya semua serba bisa. Buat di game juga mantap, buat small game pun juga mantap sekali. Oke seperti itu dia sedikit spek dari unit senapan angin terbaru, unit senapan angin bocah Predator United Pro. Wah ini namanya, nama terbaru di CV Asodor namanya United Pro. Oke mohon maaf kalau suaranya tidak kedengeran, soalnya wah hujannya lebih gimana ya, lebih keras daripada suara saya ya teman-teman, soalnya di atas ini itu dari baja ringan semuanya, dari seng semuanya ya teman-teman, tidak dari genteng, jadi suaranya memang agak keras banget. Oke seperti itu spek dari unit senapan angin bocah Predator United Pro ini ya teman-teman. Chambernya yang paling inti, chambernya menggunakan chamber monoled dari bahan Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya pun juga udah daleman stainless. Tabungnya ini tabung bocap, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk larasnya menggunakan laras spesial dari CV Asodor, panjangnya kurang lebih 60 cm. Oke mantap sekali, seperti itu ya teman-teman. Ini larasnya menggunakan laras spesial, pokoknya jarak ideal 60-70 meter, dropping rapat tergantung skill Anda semuanya. Oke untuk harganya teman-teman, ini langsung kita buat harga promo ya teman-teman. Ini harganya kita bandrol, harganya cukup 6 juta rupiah, tapi ada bonus spesialnya, kalian dapat bonus kompresor PCP yang bisa buat ngisi angin. Nanti ada video kompresornya ya teman-teman, bisa diisi dengan menggunakan aki mobil juga bisa. Nah pada waktu berburu, kalian kalau kehabisan angin bisa bawa mobil sama kompresornya. Nah itu bisa disambungkan dengan aki mobil ya teman-teman, dapat kompresor PCP dan juga ada tambahan lagi tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Kalian tinggal beli teleskopnya saja, harga 6 juta rupiah belum sama teleskop, khusus hanya buat senapan ini yang dapat kompresor PCP. Mantap sekali, harganya cukup 6 juta rupiah saja. Nah tadi udah, nanti pokoknya ada video PCP-nya, kompresornya ya teman-teman, ada video kompresornya. Tenang saja, nanti ada videonya, kalian bisa lihat kompresor PCP-nya itu seperti apa. Oke, seperti itu, harganya cukup 6 juta rupiah saja. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dari unit senapan angin bocah Predator United Pro. Untuk garansinya juga ada garansi, ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Garansi tabung meliputi kalau ada terjadi ngaca,
Nah, itu garansinya 2 minggu. Kalau garansi tabung meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah. Seperti itu ya teman-teman. Itu dia spek dari unit senapan angin bocah Predator United Pro, dan juga harganya spesial promo kalian dapat bonus kompresor PCP dari CVA Sodor. Tidak lagi pompa tapi kalian udah dapat kompresor PCP. Oke, mantap sekali. Itu dia, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Yang senapan angin, ingat CVA Sodor. We'll be right back.